Masih hujan, harga cabai di Pasar Binaya Masohi bertahan Rp90.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah tak kunjung turun. Per kilo cabai masih dijual seharga Rp90.000. Menurut Ida, pedagang di Pasar Binaya, angka itu bertahan sejak 1 bulan terakhir. Cuaca buruk disebut masih menjadi penyebab cabai mahal. Sementara itu, harga tomat mulai turun harga dari sebelumnya Rp20.000, kini turun menjadi Rp15.000 per kilonya. Meski demikian, harga tersebut masih terbilang mahal sebab di Masohi sendiri untuk harga normalnya berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Dikatakannya penyebab naiknya harga kedua bumbu pelengkap masakan ini disebabkan dampak dari musim hujan yang mengakibatkan gagal panen. Oh, 80. Itu pengambilan. Iya, pengambilan 1 juta. Oh, 290. Kalau ciri besar? Ciri besar 40. 40. Bayaran 285. Ini tomat. Tomat ini kita ambil 12 jual 15. 12 jual 15 sih. Ini kenapa cili ini kenapa dia naik? Ini pasukan dari Kobi ya? Ini ya pasukan dari Kobi. Ini dari Kobi kan? Nama Ida. Ida. Ciri hijau kan sama saja dengan merah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.